Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Dance Life ya. Kali ini kita lagi ada di Mini Mania di Puncak ya. Ini kita lagi mau lihat keseruannya. Ini adalah tempat masuknya, loketnya ya. Setiap di tahun 2024 bulan Mei ini ya teman-teman ya, akhir Mei. Nah, kita mau lihat ini tampak depannya, parkiran mobil di sini, dan ini kita masuk ya ke dalam. Udah lihat ada bola dunianya ya, miniatur dunia. Nah, modelnya kayak gini teman-teman. Yuk, kita lihat di sini ya, pada keluarga ya, sana ada tempat makannya juga. Sana bisa lihat ada menara Eiffel ya, kalau nggak salah. Jadi ini ada miniatur dunia ya teman-teman ya. Oh iya, ada Kyrgyzstan, Kamboja. Nah, ada seperti ini ya. Fish shopping, permainan banyak sih di sini, ada yang dari Jepang atau apa. Nah, ini kita lihat di sini Mini Mania. Ya, ada semacam kabut-kabutnya ya. Bikinnya bagus ya, modelnya kayak gini. Tuh, keren. Nah, seperti ini. Yuk, kita lanjut. Sana ada toiletnya. Nah, ini pada foto-foto ya. Ya. Tempat sampingnya. Nah, ini adalah location map ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau lihat ya. Lumayan. Jadi ada Italia, Prancis, Mesir, mana lagi tuh? Jepang. Banyak ya. Ya. Kita lihat. Nah, di sini juga, oh ini ada sungai kecil ya. Ya. Di sini ada pesawat ya. Ini semacam bandar udara. Nah, kayak gini ya bandar udaranya. Nah, semacam ini bandar udara ya. Saudi Arabia King Abdul Aziz International Airport. Nah, kayak gini ya. Dan di sini adalah Jeep, mobil-mobil Jeep tank ya. Tuh. Jadi ini serba mini semua ya teman-teman ya. Jadi dibikin miniatur-miniatur semua. Nah. Dan di sini ada helikopter. Ya. Super Cobra. Ada dari Amerika, Rusia. Tuh ya, kalau kalian mau lihat. Nah. Di sini juga ada roket ya. Nah, di NASA, di Amerika, ini juga. Terus ada Dove Castle, tuh ya, buat burung. Nah, ini ada Mount Rushmore, tuh ya. Lengkap, serba mini semua. Di sini ya. Soekarno-Hatta, bandara. Nah. Sini Dubai. Ini lucu ya kalau panas-panas, jadi ada fognya ya, tuh ya. Jadi adem. Nah, ini dia. United Kingdom. Jadi kita mengelilingi, tadi kita masuknya dari sana ya teman-teman ya, di bawah ya. Nah, itu di sana bawah, kita muter ke sini ya. Tuh. Piramid. WTC. Hollywood. Space Needle, United States. Tuh. Ini Hollywood-nya. Nah. Hollywood sign. Itu ada kereta lokonya ya. Ini Russian Saint Basil ya. Dan ini France Love Pyramid. Dan ada kereta yang bisa jalan ya. Union Pacific. Tuh ada lokomotifnya juga. Banyak tuh kereta yang bisa jalan tuh. Ya. Pakai rantai ya jalannya ya, akses pakai rantai ya. Nah, ini lokomotif.
Nah, ya. Ditarik sama rantai ya jadi jalannya. Jadi ya. Turki. Iya, teman-teman ya. Iya. Tokyo Tower. Tokyo Tower. Nah, ini dia. Nah, ini electric scooter ya. Bisa sewa tuh di situ. Electric scooternya. Keren ya. Serba mini. Miniatur semua. Isle of Man, ya. Yeah. Taj Mahal pun juga ada di sini. Ya. Yeah. Taj Mahal benar-benar dibikin ada tamannya tuh. Seperti ini. Sepanjang itu. Taj Mahal. Ada kolamnya airnya juga ya. Udah dibikin seperti aslinya. Itali. Chili. Nah, ini chili ya. Ada muskie juga. Nah, ini ada rel untuk lokonya ya, lokomotifnya nanti kok lewat dari sini. Nah, ada menara Pisa. Itu ada windmill. Ada menara Eiffel itu ya. Kita coba kelilingin yuk windmillnya seperti ini. Ini Itali, Tower of Pisa ya. Itu lokomotifnya, mini loko namanya. Nah, itu adalah Eiffel Tower. Nah, sini ya. Ada taman-tamannya juga semua ya. Nah, di sana ada mini pedicab, kios, toilet. Yang lengkap ya, ini buat foto 360-nya tuh, bisa muter-muter. Miniatur ya, bener ya. Tuh. Taman-tamannya persis kayak di Paris. Tuh ya. Tuh, tinggi Eiffel Tower-nya. Nih. Besi kotak ya dia bikin ya, dari holo ya. Tuh, keras juga loh. Kuat ya. Oh ya. Rangka-rangka besi. Next, kita selanjutnya kita lihat lagi. Ini ada dari Friends ya, patungnya The Thinker loh ya, pemikir, bisa muter ya patungnya. Ini Arc de Triomphe, Friends, ini ya teman-teman ya, Friends ya. Oh, ini di Dubai nih. Iya. Saya nggak muter ya, kok malam-malam nyala lampu mungkin, ada lampunya. Tuh, bisa main mini scooter di sana ya. Beca mini Australia, Sydney Harbour. Ya.
Nah, ini Sydney Opera, Australia. Ada becak mini, terus samain itu ya, ATV ya, ini ATV. Tuh, becak mini main 15.000. Terus mini Mandalika 15.000. Nah, ini drink corner ya, bisa tukar di sini ya, kalau bisa masuk ada kuponnya. Ada topi-topinya, tempat camping. Tuh ya. Ini ya. Ini banyak tempat-tempat ini ya, tempat makanan ya, teman-teman ya. Ini ada Singapura ya. The Lion. Nah, ini di sini. Ada banyak tempat makanan. Jadi enggak bakal kelaparan ya. Ada memanah archery ya. Ya. Ini apa ya? Oh, Irak Star Gate. Oh, ada loh, lengkap tuh. Bagus. Tuh. Ini apa? Mesir Abu Simbel. Oh ya, lengkap tuh. Iya, masih. Nah, ini ya, Egypt ya. Lengkap. Ini ada rainbow slide-nya di sana. Ini ya, dapat kita lihat di sini. Terus lanjut nih. Ya. Nah, ini ya. Ini Egypt ya, piramida Giza. Banyak loh, teman-teman. Italy Colosseum. Oh ya, teman-teman, tiket masuknya kalau hari biasa itu masuk mini manianya aja 35.000 ya, teman-teman ya. Kalau weekend itu 60.000. Dan banyak aneka permainan terusannya ya. Jadi nambah-nambah lagi kalau misalnya mau yang paket full itu kurang lebih satu orangnya 100.000 ya, teman-teman ya. Itu buat info aja. Ya, kita lihat ini yuk. Nah ya. Ini kuda poni. Tuh, kalau mau naik kuda poni ada tuh 30.000 naik kuda poni. Naik kuda poni ya. Nah, ini juga ada naik rainbow slide. Ini ya, dari atas ya. Tuh. Nah, sliding ke bawah. Tuh, kalau anak-anak main ya. Kita lihat. Turun ke bawah slide. Dibasahin dulu ya balonnya supaya dia enggak kesep. Nah, dia naik. Bawahnya apa? Air apa? 1, 2. Ya. Kita lihat slidingnya gimana. 2, 2, 3. Ya. Ini United Kingdom. Nah, itu Tiananmen Cina ya, dan ini Germany. Oh ya, ini Germany, ini China Forbidden City. Tuh, lengkap ya, sampai ada orang-orangnya ya, lengkap semua. Dan ini Great Wall ya, Great Wall banyak loh. Ini France Notre Dame, ini yang kemarin kebakaran nih, teman-teman ya. Sayang banget.
Ini dia Notre Dame. Dan ini patung Liberty. Ini ya. Oh ya, Statue of Liberty. Lengkap. Di atas ada lagi Sky Ride namanya. Yuk kita naik ke sini. Mexico. It's a. Kita ke sini yuk, kita lihat yuk bawahnya seperti apa. Nah, itu ya slidingnya itu ya tadi ya, turunnya. Tuh. Turunnya ke bawah tuh ya. Kita lihat ke bawah seperti apa sih. Lucu juga ya. Tuh. Slidingnya panjang. Ya. Dari sana tuh. Dari sana turunnya ke bawah. Tuh ya. Sampai ujung sana. Tuh. Finishnya. Nanti bannya ditarik lagi ke atas tuh. Pakai rantai ya. Pinter ya. Sampai ke atas semua tuh. Ya. Nah, ini kita lihat ada apa lagi. Masih ada apa? Oh, lewat mana ini? Indonesia sekarang. Surabaya. Tuh, patung di Surabaya ya. Tahu dong pasti. Ini Borobudur. Kasih tahu lah ya. Ya lengkap ya. Ini Kamboja Angkor Wat. Lengkap. Bagus, bangunannya juga mirip tuh. Versi miniatur ya. Ini apa? Tuh ya. Ini Vietnam Golden Bridge Vietnam. Tuh ya, kayak gitu ya. Golden Bridge. Ini windmill-nya. The windmill. Dan ini apa ya teman-teman ya? Palestina, Dome of the Rock. Oh. Ya. Yeah. Keren, semuanya lengkap. Dan ini banyak loh. China, Temple of Heaven. Banyak. Myanmar. Pagoda ya. Masih banyak loh. Oh. Ini Indonesia Bali ya. Oh. Ini Indonesia Prambanan ya, pasti udah pada tahu lah ya. Kalau Prambanan. Dan ini Thailand, Great Buddha of Thailand. Oh itu main itunya ya. Main apa? Go-kart. Oh, mini go-kart. Gedung Sate, Bandung ya. Jam Gadang. Ini Padang pasti. Udah tahu dong Padang ya. Dan ini udah tahu dong ya. Pasti ya. Monas. Mini Monas. Tuh. Ya. Dan ini udah pasti udah tahu ya. Gedung MPR DPR kita dan ini juga udah tahu istana negara kita. Tempat presiden kita bekerja di sini ya. Dan ini juga udah pasti tahu. Ini adalah Istiqlal. Masjid paling terbesar ya dan paling bagus di Jakarta ya. Yuk ke bawah lagi kita lihat ada apa. Terus selanjutnya masih banyak teman-teman. Japan Hachiko. Oh patung anjing dogi Hachiko ya. Nih kita masuk ke Jepang. Taman Sakura. Oh lengkap semua Taman Sakuranya. Ya di sini juga banyak ya ada tempat-tempat kayak gini ya.
sini. Yo, banyak ya tempat makanannya. Go-kart di sini, kalau mau main go-kart masuk ya. Ini bikin video aja 20 menit teman-teman ya, jalan ini juga cepet-cepet nih. Kalau kita santai-santai bisa 1 jam lebih ya. Apalagi kita kalau main-main permainannya itu lebih lama lagi. Nah, Bavarian Express. Ini tempat makannya sini ya teman-teman ya. Dan ini kita masuk ke Sakura Park-nya. Dan di sana ada musolanya ya, ada pria dan wanitanya. Ya. Yuk kita coba lihat Sakura Park-nya. Sakura Park. Bunga sakura semua ya. Wow, artificial ya tapi ya teman-teman ya. Tuh, sekelilingnya. Oh, bisa naik perahu di sana. Tuh. Ya. Tuh. Kita kalau mau lihat tempat pada foto-foto di sini semua. Ini ya. Iya, naiknya di sini tuh ya. Ada yang pakai baju sakura juga tuh, buat foto-foto di sini. Iya. Keren. Yuk, kita ini ya. Iya, masih. Iya. Ada yang foto-foto. Wah, tuh ada yang foto-foto lagi. Pada pakai baju sakura ya, bagus ya. Pada foto. Nah ini ya. Oke, itu ya, bagus ya. Pada foto-foto semua. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini ya. Mini Mania di puncak ya, Shimori punya. Jadi situasi terakhir di bulan Mei 2024. Nah, tuh banyak yang pada foto-foto ya, pada pakai baju Jepang semua ya, pada bawa kostum semua. Atau ada penyewaan kayak di sini.
Oke teman-teman, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa tolong di like dan di subscribe video saya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua ya teman-teman ya. Nah benar ternyata ada kostum rentalnya teman-teman di sini tuh ya. Bisa tinggal dipilih ya, mau modelnya seperti apa. Oh ya, lengkap ya. Kostum rentalnya 25.000 untuk satu orang. Oke, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.